kamu kepada saya seperti kamu dulu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Di kodratillahi bisa berbicara baik-baik dengan saya. Siapa nama anda ini? Ingin belajar basiroh, maka yang pertama dia harus menjaga hatinya tetap asyofa. Intinya ketika jenengan berselawat, maka sambungkan perasaan jenengan, cinta jenengan, mahabbah sampean, sambungkan ke baginda Habibina wa Nabiya Muhammad Allahu Akbar Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa berbicara baik-baik dengan saya. Siapa nama anda ini? Dari keluhan apa jenengan? Tujuannya panjenengan di dalam tubuh emasnya ini mau apa? Tujuannya mau apa? Jelaskan ke saya. Kemudian di dalam tubuh emasnya ini sebagai apa? Membantu atau mengganggu panjenengan? Jelaskan ke saya. Jelaskan ke kami. Tujuannya panjenengan berada di dalam tubuh emasnya ini mau apa? Mau apa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya panjenengan mau niat membantu atau malah mengganggu? Mengganggu. Mau mengganggu keluarga ini? Mau merusak keluarga ini panjenengan? Mau menghancurkan keluarga ini panjenengan? Untuk apa sampean ganggu rumah tangga keluarga ini? Mau merebut istrinya dari suaminya ini? Mau merebut suaminya dari istrinya dari suami ini kamu? Iya. Mau apa kamu? Mau apa? Jelaskan kami. Tujuan kamu apa? Tujuan kamu apa? Kamu yang jaga tubuh masnya ini? Atau yang mengganggu? Ganggu. Kenapa diganggu ini? Gak suka sama masnya ini? Mau merebut istrinya? Mau merebut istrinya masnya ini? Ini kalau asli orang yang kerasukan seperti ini, jarang berbicara ini, seperti ini memang ciri khasnya itu.
Jadi kamu itu dikirim oleh seseorang untuk merusak rumah tangganya ini, merusak rumah tangganya masnya ini. Kenapa kamu kok mau? Dikasih upah kamu? Dikasih upah apa? Kasih minyak masa satunya depan itu langsung dikasih itu. Kamu tahu sekarang lagi ngomong sama siapa kamu? Mau saya operak-abrik kapal kerajaan nanti malam? Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nanti lagi yang masuk. Siapa ini? Mengganggu lagi ini. Assalamualaikum. Kamu dari mana? Kamu bisa bisa masuk ke rumahnya itu? Kamu dari mana? Dari mana? Sana mana? Tujuannya mau apa ini? Tujuannya apa kamu masuk masnya ini? Untuk mengganggu masnya ini. Mengganggu masnya ini. Salahnya apa kamu ganggu? Salahnya apa? Oh, kamu ganggu itu salahnya apa? Salahnya apa kamu ganggu? Salahnya apa? Sudah lama kamu ganggu masnya. Sudah lama. Ikut saya saja ya. Ikut saya saja ya. Ya, ikut saya saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ganti meneh. Bukan men banyak. Kenapa? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana? Dari mana kalian? Siapa di? Mau ikut masa ini? Kenapa ikutnya itu mau apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Lihat nih yang di sini nih. Saya mau lihat yang di keluarganya dulu. Ada tulang bukang juga ya di luar kayak ini nih. Tulang bukangnya ini dibuang di sungai dulu ya. Dimandikan dulu dia nanti. Simpan. Mari. Mas. Nomor antrian 26.
Ngapain kamu di sini tuh? Itu urusan kita, kamu gak usah ikut-ikut. Udah, udah, kamu gak usah ikut-ikut urusan kita itu. Saya suka. Enggak boleh gitu. Kalau kamu memang ingin di sini, jangan ikut urusan kita. Kalau kamu enggak suka, biarin kita yang urus. Biarin kita yang urus. Kalau kamu enggak mau ngurus, silakan pergi saja dari sini kamu. Ayo silakan pergi dari sini kamu. Minyak. Daripada ganggu terus kamu. Mana minyak, Mas? Ayo. Ikut saya.